Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kami dari Herman Channel TV untuk meliputi rumah tanah kontrakan yang mau dijual. Kami dengar-dengar lokasi rumah Bapak mau dijual ya? Iya betul. Dengan luas berapa Pak? 92 meter. 92 meter ya Pak. Surat? Sertifikat. Sertifikat hak milik ya Pak. Betul. Ya? Ini lokasi rumah Bapak masuk mobil ya Pak ya? Masuk. Masuk mobil, ada garasinya juga ya Pak? Iya. Rumahnya pun rapi, siap huni ya Pak. Iya. Ini kita lokasi berada di mana Pak? Parakan Kembang, Parakan Kembang, Jambu. Pasir Jambu ya Pak ya. Iya. Dengan ke stasiun Cilebut kurang lebih berapa menit Pak? 5 menit. 5 menit, dekat ya. Iya. Ke jalan besar pun dekat ya Pak ya. Iya, ini ya. Jalan depan. Pasar dekat gak? Pasar ya. Dekat juga sih. Pasar dekat ya Pak. Ke masjid pun. Masjid musola ada. Masjid dekat ya, samping ya, samping rumah ini ya. Iya. Ke sekolah pun dekat ya Pak, lokasi rumah ini ya, strategis sekali ya. Iya. Boleh kami lihat dalamnya Pak? Silakan. Rumah si Bapak pun ini rumahnya sudah rapi ya, siap huni. Assalamualaikum. Ini ruang tamu ya Pak ya? Iya. Ruang tamu. Tamunya ini bisa dibikin kamar atau bisa dibikin ruang tamu ya Pak ya? Iya. Semaunya yang minat pembeli ini aja ya. Nah, ini ruang keluarga. Listrik 1300 ya. 1300 ya Pak. Airnya apa ini Pak? Pam atau bor Pak? Sumur. Sumur bor ya? Ya, sumur. Bisa pakai jet pump. Iya, iya. Sudah didesain dengan masang aja pompanya. Oh, iya iya. Pak, pada dasarnya tadinya pakai jet pump. Oh, gitu. Ada TKT gantung. Nah, ini kamar tidurnya ya, Pak? Iya. Depannya garasi. Kamar rumahnya pun siap huni ya. Di kamar. Nah, rumah Bapak ini tingkat ya Pak? Iya. Ini kamar kedua ya, di bawah ini ya? Iya. Kamar keduanya cukup besar ya, bisa untuk naruh tempat tidur, lemari. Muat. Muat ya. Berapa meter ini Pak kamarnya Pak? Kurang lebih Pak? Ya kurang lebih. Ada 3 meter setengah Pak? 2 meter setengah ya. 2 meter setengah ya. Nah ini kamar mandinya pun besar ya, sudah rapi. Sudah. Tinggal dipoles aja ini. Kamar mandinya pun airnya pun bersih ya, jernih ya. Nah ini dapurnya, kita menuju dapur. Dapurnya luas sekali ini. Iya. Lihat meja dapurnya pun luas sekali. Airnya pun bersih ya. Mejanya panjang sekali ya, meja dapurnya bisa naruh rak piring. Ya. Nah ini untuk bisa naruh mesin cuci ya Pak ya? Iya. Di sini bisa buat naruh jet pump nih, tempat jet pump yang tadinya. Iya iya iya. Udah bisa ya. Ini kita menuju ke ruang atas ya Pak ya? Oh, silakan. Ada kamar berapa Pak di atas? Sementara satu. Satu ya. Kita menuju ke ruang atas ya. Rumah si Bapak ini tingkat. Ini kita menuju ke ruang tingkatnya. Di atas pun rumahnya besar ya, cukup besar ruangan atas ini ya. Iya. Ini masih Nah, ini kamar. Kamar. Berapa meter ini Pak kamarnya? Besar sekali. Cukup luas ya, ini 3 meter kali 4 ya. 3 meter kali 4 ya. 1,5 minimal. Ini bisa ditingkat lagi nih Mbak. Jadi di atas ini ada kamar satu ya Pak ya? Iya. Nah ini? Toren. Torennya di atas.
Iya. Untuk bisa jemur pakaian ya Pak di sini ya? Bisa jemur pakaian. Jemur Kalau mau pakaian. bikin kamar lagi juga bisa di atas ini. Oh, luar biasa sih Tinggal Bapak. dicor lagi. Ini kan atas dapur tadi. Atas kamar yang tadi. Sudah ada dakan ya? Nah. Tinggal naik atas aja ya. Nah, ini ruang untuk jemur. Ini ruang keluarga lah yang boleh istirahat ini. Untuk jemur. Nah, ini toronnya pun ada di ruang atas ya. Permanen sekali rumah si Bapak. Nah, ini ruang keluarga ya, Pak ya. Bisa untuk nonton TV di atas. Untuk santai-santai ya, Pak ya. Ini baru saya ganti ya. Ruang keluarganya pun cukup besar ya di atas ya Pak ya. Kayu. Saya ganti. Ropos. Kurang bagus. Nah, ini jagaannya pun sudah besi ya, permanen ya. Sekali ya. Berarti di atas ini tingkatnya kamar 1, ruang keluarga sama jemur cucian ya Pak ya. Iya. Besar juga ya. Atasnya ini. Kita menuju ke bawah lagi ya untuk melihat jalan besarnya. Lihat ruang tamunya ya, besar sekali ya. Ruang tamunya. Kita menuju ke luar. Ini biar kelihatan. Ya, kamarnya pun sudah ada teralisnya ya Pak ya. Setiap sudah. Ruangan sudah ada teralis ya. Nah, lihat kamar ini ya. Sudah ada teralisnya. Kamar 2 ya. Kita menuju keluar. Masih ada udara segar dari samping. Iya ya. Nah, ini garasi mobilnya. Iya. Tuh, lihat ya, bisa masuk motor 3 ya Pak ya, masuk mobil ini. Bisa direnov juga depan. Iya. Kalau mobil mau di sini mau. Ini bisa untuk masuk mobil bos, sudah ada garasi mobilnya ini ya. Tuh, luas sekali ini rumah si Bapak terasnya. Nah, ini jalan besarnya. Tuh, ya. Ini jalan besarnya. Ya, kurang lebih ke jalan besar 50 meter ya. Nah, ini lokasi rumah si Bapaknya, masuk mobil. Sudah permanen sekali ya. Ada garasi mobilnya pun. Ya, kami ulang sekali lagi. Dengan luas 92 ya, Pak. 92 meter. Oke, kami ulang sekali lagi dengan luas 92 meter, surat sertifikat hak milik. Lokasi di Pasir Jambu, daerah Kradenan ya. Dari stasiun Cilebut kurang lebih 5 menit. Ke pasar dekat, ke sekolah dekat, ke masjid pun dekat. Bagi siapa saja yang minat sama lokasi rumah Bapak ini, akses masuk mobil, Bos. Strategi sekali ini lokasinya ya. Dekat ke mana-mana. Ya, mau dijual cepat saja. Bagi siapa saja yang minat sama rumah ini, kami ulang sekali lagi dengan luas 92 meter, surat sertifikat hak milik, lokasi di Pasir Jambu, daerah Kradenan. Dari stasiun Cilebut kurang lebih 5 menit, dari jalan besar kurang lebih 50 meter. Ke masjid dekat, ke sekolah dekat, ke masjid pun dekat. Ini lokasi rumah strategis, pinggir jalan ya, akses masuk mobil, sudah ada garasi mobilnya. Rumah Bapak ini siap huni ya. Bagi siapa saja yang minat sama lokasi rumah ini, mau dijual cepat saja, hubungi kami di Herman Channel TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.